Apel mulai. Apel mulai. Kepada Wakapolda Metro Jaya. Hormat senjata! Kegiatan hari ini. Jadi masyarakat tidak usah khawatir, tidak usah takut, tapi laksanakan aktivitas seperti biasa karena Pak Polisi dan Pembantu TNI akan memberikan kenyamanan dalam kegiatan. Untuk kendaraan taktis sendiri yang ditempatkan di mana saja dan ada berapa kendaraan taktis yang disiapkan untuk masuk? Ya, kita siapkan ya, kita siapkan di beberapa titik ya, ya terutama titik yang ditujukan di DPR. Ya, kita putuskan di DPR. Pak, untuk rekayasa lalin, Pak, nanti kan kemungkinan besar ini kan akan menutup ruas jalan ke Tusuk. Untuk rekayasa lalin untuk para pengguna jalan? Ya, untuk pengguna jalan ini stasional ya. Jadi nanti bisa dilewati lewat arteri, kalau nanti ada masa yang ada di arteri, nanti bisa dilewatkan ke jalan pedestrian juga bisa. Jadi nanti kalau misalnya memang jalan pedestrian juga tertutup, kita alihkan.